Nama saya Mama dan Nafis dari kelas 1 dan 2 di kelas 1 dan 5. Jadi pada saya program Sahabat HASiL ini banyak perbedaan pada saya. Sebab saya pun tak tahu apa itu SDN, apa itu tugas dia. Jadi apabila sesi pertama dan tiga kuis dan sebagainya, kita dapat tahulah apakah peranan SDN, apakah manfaat kita buat program ni, dan juga kita sebagai guru pun kena cakap dulu benda ni. Sebab kita lah satu agent yang akan memberi maklumat kepada bakal-bakal generasi yang akan datang. Jadi saya rasa program seperti ini harus diteruskan lagi lah untuk kebaikan masa kita, generasi kita, masa kita. Ya, menyebarkan cerita itu dalam bentuk audio. Saya Rabia Kuni Adagul Fiatun dari Option Bahasa Melayu 1 IPG Kampus Kota Bahru. Dalam bercerita berkaitan dengan program pada hari ini bawah anggaran HASiL, Lembaga HASiL dalam Negeri Malaysia, banyak ringkir atau pencapaian yang saya perolehi dan saya tampil. Sebelum ini, saya hanya tampil jadi secara sepil, sosial dan komedi dan juga mengenai berita juga. Tapi pada hari ini, saya kasih presentasi dan eksperimen sendiri yang HASiL dari aspek kerjimatan, dari aspek keaktiran, dari aspek audit dan cukai HASiL langsung negara. Dan saya dapat tahu juga peranan yang ada LHSDN ini kepada rakyat, yang mana kemudian cukai itu kita ambil daripada rakyat berdasarkan kriteria dan juga identiti kita sendiri dan dipulangkan semula kepada rakyat dalam pelbagai faktor dan juga alih tugas seperti pembatan, kegeneran, kreasi, mantan dan sebagainya. Wakil juga yang saya kodium sebagai program ini betapa pentingnya dan fungsi daripada LHPN untuk semua yang mesti kita pilih apakah ikut LHPN atau bahas kena. Terima kasih.